Biarlah kampung janji power. Itulah komen Expose Band apabila dilabel band kampung, sungguh pun dilihat berjaya mencuri sedikit ruang dalam dunia seni. Di awal kemunculan anda dengan single Sandiwara. Dan setelah beberapa bulan, mungkin masih lagi Sandiwara dan juga Sandiwara. Sebab bila agaknya Expose nak dengan Sandiwara? Apa perkembangan terbaru Expose? Kita orang masih lagi dalam perancangan untuk menghasilkan single kedua. Masih tunggu green light daripada pihak SRC untuk pilih lagu mana yang sesuai. Sebab dia orang lagi kenal market industri Malaysia. Nampaklah anda sebenarnya gian untuk menghasilkan ataupun muncul dengan lagu baru dengan menghasilkan cover-cover lagu-lagu yang mantap. Gian untuk menghasilkan single baru ke bagaimana? Sekarang ni macam-macam kan. Nak tunggukan bulan puasa lagi, kita tak tahu bulan berapa. So kita jalan dengan Sandiwara dulu. Lepas tu tunggu masa sesuai baru kita keluar single yang kedua. Sambil-sambil tu kita selitkan sekali dengan cover-cover yang macam di cakap tadi kan. So cover-cover yang susunan muzik yang fresh lah. Beberapa hari sebelum ini saya ada membaca satu artikel dengan headline band kampung dari Melaka berjaya menawan Kuala Lumpur. Apa komen anda agaknya? Memang kami berlima memang berasal kampung. Biar kampung tapi muzik power. Ada yang ada pengetahuan sedikit sebanyak pasal music, ada yang based on pengalaman. So dekat situ lah kami teringin nak keluar dari kampung, teringin nak menawan Kuala Lumpur, teringin untuk Expose. Jangan lupa subscribe.